Malas. Okey, lupa. Tak apalah. Okey, janji siapkan pada minggu ini ya. Cikgu faham, minggu ni baru start PDPR. So, cikgu-cikgu lain pun banyak bagi kerja sekolah. Jadi, dalam hujung minggu ni, kalau boleh siapkan, tak faham, tanya cikgu ya. Okey, so hari ni kita nak masuk topik baru. Okey, selain daripada cikgu rekod tu, cikgu juga akan rekod melalui cikgu punya voice chat ni ya. Supaya kawan awak nanti boleh dapat. Sekejap ya, cikgu setting. Okay, so hari ni kita nak masuk topik baru iaitu topik pembiakan ya. Bab 4 tajuknya adalah pembiakan. Okay, so semua dah ready untuk belajar tajuk pembiakan? Satu P? Cikgu tak dengar suara pun. Dah, cikgu. Dah. Okey. Cikgu tunjuk dekat sini. Ini adalah slide kita pada hari ini. Okey, bab 4, pembiakan. Cikgu dah share juga tajuk yang sama dalam kita punya grup yang besar 1P tu dalam bentuk PDF ya. Tak faham kat sini, tengok kat situ ya. Okey, kelas. Kenapa kita kena belajar pembiakan? Kita kena ingat, kita ni adalah manusia, ya, organisma yang hidup. Kita ni adalah spesies. Bila spesies, kita kena membiak. Tak kisahlah kita manusia ke, haiwan ke, tumbuhan ke, kita kena membiak. Membiak untuk memastikan kita ada keturunan. Kalau dalam Islam kan, kita kan khalifah. Kena ada satu galur lah untuk kita punya DNA. Kalau untuk sains, DNA kita berkembang. Ya. Jadi, walaupun awak baru form 1, awak dah kena tahu sistem pembiakan ya. Okey, so kelas, untuk hari ini cikgu try cover 4.1 pembiakan seks dan excess. Seks ya. Seks ni pembiakan yang melibatkan gamet. Okey, kalau tengok gambar belakang cikgu ni, semua orang dapat ke slide 4.1 ni? Pembiakan seks dan excess. Okay, good. Okay, so pembiakan seks ni, sebab ni cikgu tunjuk satu video lah, video bagaimana sperma jumpa dengan ovum kan, nanti cikgu tunjuk ya. Okay, pembiakan seks ni mesti melibatkan gamet yang jantan, lelaki, kalau manusia mesti ada sperma. Sperma ni lah yang ada kepala dan juga ekor. Yang perempuan yang besar ni, ini kita panggil sel telur. Ataupun dalam bahasa sainsnya adalah ovum ya. Okey. So sperma mesti bergabung ataupun tersenyawa dengan ovum membentuk pembiakan seks ya. Kalau seks tidak memerlukan gamet, so tak perlukan sperma, tak perlukan sel telur ya. Okey. So pembiakan seks dan seks. Okey. Pembiakan ialah proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup. Kita membiak, kita nak hasilkan individu baru yang serupa dengan kita. Ini pembiakan merupakan ciri asas bagi setiap organisma hidup. Pembiakan boleh dibahagikan pembiakan seks dan excess. Nah, cikgu dah terang tadi. Okay, so kelas, kalau dalam ilmu sains, ada satu pekerjaan yang dipanggil obstetric and gynecology. Ini kita panggil jinai-jinai tu kan. Mungkin ada parents awak yang gynecology ni, ONG kita panggil. Dia adalah seorang doktor pakar yang mengamalkan ilmu perubatan berkaitan dengan kehamilan. Mungkinlah kita panggil ONG lah. Dan mungkin satu hari nanti awak bahkan menjadi pakar ONG. So banyak pahala dekat sini. Tak kisah lelaki ataupun perempuan. Dua-dua boleh jadi pakar ONG. Okey, kalau rajin nanti tengok dekat Facebook ke, tengok dekat Google ke, siapa pakar ONG di Malaysia ni yang terkenal ya. Okey. So, okey, cikgu dah terang tadi pembiakan seks dan asex yang ni melibatkan sel pembiakan, asex tidak melibatkan sel pembiakan ya.
So seks berlaku pada siapa? Pada kita, manusia. Eh? And then haiwan peringkat tinggi. Contoh mamalia, burung, ikan, reptilia dan amphibia. Dan juga tumbuhan berbunga. Ingat eh, tumbuhan walaupun dia tak mengorat-ngorat, tak ada, kita tak nampak jantan betina dia, dia masih lagi melakukan pembiakan seks. Dia tetap ada jantan dan betina eh. Ha, okay. Kalau seks ni tidak melibatkan sel pembiakan eh, dia berlaku kepada tumbuhan. Mostly tumbuhan yang macam bawang, halia, ubi kentang and then organisma yang ringkas. Yang kita belajar masa hari tu unicellular, amoeba, hydra, paramecia. Ha, ini melibatkan pembiakan seks ya, tidak memerlukan gamet lah. Okey. So ini adalah beberapa organisma hidup yang menjalankan pembiakan seks. Okey. Ini masih lagi organisma, tengok ular pun melakukan pembiakan seks ya. Ha, ikan, katak, semuanya organisma yang hidup menjalankan pembiakan seks. Okey, yang ni yang tidak menjalankan pembiakan seks. Seks ya. Maksudnya dia menjalankan pembiakan seks. So kita kena tengok apa, macam mana cara dia membiakkan. Dia tetap kena membiak juga. Dia tak boleh sorang-sorang kat dunia ni ya. Okey. Nah, ini ini contohnya adalah halia, ameba, kita punya bakteria. Okey. So pembiakan seks, kita pergi masuk pembiakan seks dulu ya. Okay, kita dijalankan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan, cikgu dah terang tadi. And then untuk menghasilkan zuriat, malah melibatkan ikatan kekeluargaan dan kasih sayang. Eh. Sebab itulah orang kata zuriat tu penyambung kasih sayang kan. Okay. Alright. So ini pemikiran seks cikgu dah terang tadi. Induk jantan kita panggil sperma. Induk betina kita panggil ovum. Yang ada ekor ini sperma, yang besar ini adalah ovum. Okay. So, induk jantan, okay, dia ada testis. Okay, ini untuk jantan ya. Dia ada testis and then dia menghasilkan gamet jantan. Induk betina, dia ada ovari. Dia menghasilkan gamet betina. Itu kita dah tengok kan sistem pembiakan jantan dan juga sistem pembiakan betina. Sorry, cikgu tak letak pen ya. Okey, yang ni jantan. Okey, jantan ada testis ya. Testis lah tempat menghasilkan sperma eh. Yang ni betina. Okey, dia ada ovari. So ovari lah yang menghasilkan ovum ya. Okey, so bezakan jantan dengan betina. So sebab tu kita tak boleh nak nak alih-alih jantina kita. Berdosa, satu lagi haram ya. Okay, so ini adalah gambar 3D bagaimana sperma ni, ini sperma eh, dia nak masuk dalam ovum eh, nak untuk bersenyawa. Okay, okay, so proses pertama adalah melibatkan persenyawaan. Okay, so kelas, persenyawaan ada dua jenis, satu dalam, satu lagi luar. Okay, kita tengok ciri-ciri dia. Berlaku apabila nukleus jantan, gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina dalam badan induk betina. Okey. Penyakit luar pula, nukleus gamet jantan bercantum dengan gamet betina di luar badan induk betina. Ingat ya, beza dia. Dalam, bercantum gamet jantan betina tapi dalam induk betina, yang ni kat luar. Eh. Okey, tempat berlaku pencantuman. Induk jantan membebaskan gamet jantan dalam badan induk betina. Maksudnya dia melepaskan sperma dia dalam induk betina. Eh. Kalau induk jantan membebaskan, kalau penyakit luar, induk jantan membebaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum. So, dua-dua akan bebaskan dia punya sel persenyawaan dia lah. Gamet ataupun ovum tadi, and then biasanya berlaku, dan persenyawaan tu berlaku di luar dan mostly dalam air lah. And then proses dia, gamet jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamet betina dan bercantum membentuk zygote. So maksudnya yang jantan tadi, contoh dia akan membebaskan sperma. Sperma masuk dalam organ pembiakan betina and then bercantum dengan gamet betina membentuk zygote. Tapi kalau persenyawaan luar, gamet jantan biasanya berenang menuju ke arah telur. Sebab telur tadi betina dah bebaskan kan?
and then bercantum dengan gamet betina. Okey. Ini mudahnya begini ya. Persenyawaan dalam oleh pepatung. So, yang hijau ni mungkin jantan, yang betina ni mungkin betina. So, yang jantan ni, yang hijau ni mungkin betina, yang merah ni mungkin jantan. So, yang jantan ni akan membebaskan dia punya apa? Sel persenyawaan, iaitu mungkin sperma dia tadi dalam badan yang betina tadi, ya, dalam organ pembiakan betina. Ya. Maka dia akan bercantum dalam dalam badan, dalam organ pembiakan betina lah. Tapi kalau ikan, contoh ikan, ya, ovum akan dibebaskan, ni ovum, sperma akan dibebaskan, and then dia akan bercantum di luar badan induk betina. Boleh ke satu piece setakat ni faham ke? Okay, very good. So persenyawaan ada berapa jenis? Persenyawaan ada berapa jenis kelas? Dua. Satu dah dalam. Satu lagi luar. Okay, very good. Okay. So, okay, ini adalah sel sperma kita. Kalau kita tengok kat sini, okay, ya. Anthony Van Leeuwenhoek, saintis pertama yang mengkaji sel sperma bila 1677, waktu guna apa? Mikroskop. Sebab kita tahu sperma ni sangat-sangat kecil lah. Tak boleh tengok dengan naked eyes, ya. Naked eye lah, mata kita tak boleh tengok. Kita tengok dengan mikroskop, ya. Maksudnya, masa tahun 1677 ni dah ada mikroskop. Eh, lama dah ni. Okay. So, pembiakan aseks. Cikgu masuk pembiakan aseks pula, ya. Okay. Okay. Pembiakan aseks berlaku dalam organisma ringkas seperti ameba, paramecium dan hydra. Eh? Okay. Tengok kat sini ya. Okay. Ni semualah yang melibatkan. Sekejap gambar. Okay. Bawang. Silap. Okay. Inilah contoh-contohnya bawang, bakteria, and then kita punya paramecium. Semua ni melakukan pembiakan aseks. Okay. Hanya satu induk sahaja terlibat, ya. Sama ada ovum sahaja ataupun sperma sahaja. Okay. Pembiakan aseks. Okay. Persenyawaan tidak berlaku dalam pembiakan aseks. Tiada persenyawaan, tiada percantuman gamet jantan dan gamet betina. Tapi last sekali produk dia, dia tetap juga menghasilkan individu baharu yang kita panggil anak-anak itu, kan. Dan dia seiras dengan genetik induknya. Kalau kita, sebab kita pembiakan seks, kalau perasan muka kita mungkin ikut mak kita. Tapi kita punya ketinggian and then kita punya kulit mungkin ikut ayah kita. Kita ni agak genetik campuran, eh, ibu dengan ayah. Tapi kalau aseks, kalaulah mak ayah dia macam ni, macam ni, dia tetap, ni anak dia kot, ayah ni. Kalau mak ayah macam ni, anak dia macam ni jugalah. Okay, so mostly genetik ni seiras. Genetik ni kandungan yang dalam nukleus badan kita. Dalam sel kita ada nukleus, dalam tu ada genetik. Okay, so variasi tidak wujud dalam kalangan anak. Kan sama-sama tak boleh beza mana mak, mana anak, mana ayah. Sama saja. Okay, so apa advantage daripada pembiakan aseks? Kita bolehlah hasilkan cultural tissue. Apa dia cultural tissue? Contoh, ya. Kalau kita suka sangat beras tu, contoh beras, satu beras, ya. Tapi nak hasilkan beras kalau mengikut pembiakan seks boleh mengambil masa 6-7 bulan, ada setahun, kan. Jadi apa yang kita buat, kita culturekan dia menggunakan kaedah bioteknologi. Kita ambil saja part mana-mana, contohnya kita ambil part, kalau kat sini kita ambil part batang contohnya. Okay. So ini mungkin induk jantan, induk betina, and then kita culture, kan. Kalau perasan nampak solution kat sini, larutan bernutrien, kat sini penuh dengan nutrien, and then dia akan, apa yang dia buat, dia akan apa, dia akan banyakkan benda ni, ni, dia akan banyakkan dalam tempoh yang sangat singkat.
Itu dia panggil culture tissue, menggunakan pembiakan seks sahaja. Okey, selain daripada tu, okey, pembiakan seks ni ada lima jenis. Belahan dedua, pertunasan, penjanaan semula, pembentukan spora dan pembiakan vegetatif. Okey. Tapi satu demi satu, ini adalah belahan dedua ya. Mostly-nya ameba lah. Kalau tengok dekat sini, mula-mula sel induk ameba satu kan. Tiba-tiba rasa nak membahagilah hari ni, dia kata. Okay, dia rasa macam nak membahagilah belahan dedua kan. So apa yang dia buat, dia akan bahagikan nukleus dulu eh. Dia akan bahagikan nukleus dulu jadi dua. And then dia akan bahagikan cytoplasma, dia akan tarik macam tu. And then plup, jadi dua sel anak. So jadilah belahan dedua ameba. So tidak memerlukan gamet satu lagi, hanya satu sel induk sahaja eh. Ini dinamakan belahan dedua. Okey, so banyaklah ni. Ini ameba, ini paramecium, ini adalah apa? Euglena. Okey. Kalau pertunasan, okey, pertunasan simple saja. Contoh hydra, hydra ni macam sotong lah, ada banyak tangan dia. Apa yang dia akan buat? Contoh satu terputus, pluk, contoh kena langgar dengan hydra lain ke terputus, automatik akan terbentuk tunas yang baru ya. Dapat satu lagi hydra. So simple eh. Cikgu ada video nanti cikgu tunjuk ya. Okay, and then ini pertunasan ni eh. Kemungkinan dekat sini, yang ni kan, yang ni asal dia, original dia. Kemungkinan dekat sini dapat putus, tumbuh yang baru. Okay, yang ni pun sama. Kita punya mucor kita panggil ya. Ini yang dalam kita punya apa, yeast, contoh dalam kita punya roti. Kalau rosak disebabkan oleh benda ni eh. Dia akan tumbuh benda baru, pertunasan. Okay, and then ini adalah penjanaan semula eh. Penjanaan semula, contohnya ini adalah planaria. Planaria ni sebenarnya cacing eh. Okay, so kita potong je dia. Ataupun dia terlanggar benda-benda ke, sebab dia halus sangat, dia terlanggar, terpotong. So, jangan risau, dia akan janakan semula eh. Cacing pipih kita panggil planaria ni. Okay, so ada lagi individu baharu eh. Tu penjanaan semula. Okey, contohnya ni lah. Tapak Sulaiman. Kita potong dapat yang baru. Spirogyra kita potong ni dana yang baru ya. Ni pun sejenis macam planaria lah. Okey, and then pembentukan spora biasanya paku pakis lah. Okey. So apa yang paku pakis ni buat, dia hanya sebarkan saja spora dia. Bila sebar, and then banyaklah nanti muncul yang baru paku pakis ya. Alright. So satu lah ni pembentukan spora, algae, kulat, mushroom, semuanya adalah masih lagi pembiakan seks, tidak memerlukan dua gamet and then dia membentuk spora eh. And then satu lagi adalah pembiakan vegetatif, okay. Merupakan satu cara untuk menghasilkan tumbuhan baharu daripada bahagian vegetatif tumbuhan induk selain bunga. So kita katalah mak-mak kita kalau dia nak tanam je halia, dia campak je halia dekat tanah, nanti kan dia akan tumbuh akar, tumbuh daun sisik, tumbuh tunas, dapatlah pokok baharu. Yang ni kita panggil pembiakan vegetatif ya. Okey. Contoh lobak merah, strawberry, halia, ubi keladi dan ubi kentang ya. Okey. So ini contoh-contoh pembiakan vegetatif. Lobak, even strawberry pun kita boleh buat pembiakan vegetatif ya. Ni contohnya. Kita tanam satu potato, nanti potato tu nanti akan membiak-membiak lah ya. Okey, bahagian vegetatif boleh digunakan akar, daun, batang. Sorry ya. Ni contoh akar, lobak merah ya. Okey. Induk akan berkembang ya. So bahagian akar tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Okey. Okey, kalau ini batang. Okey, batang bawah tanah, contoh ubi potato tadi lah. Ini rumput ke? Ni rumput ya, ataupun kita kata bawang lah. Sebenarnya bawang bawang tu bawah sikit tu apa?
sebenarnya batang ya. Sebab tu kita kena potong sikit. Kalau bawang tu potong sikit, yang kita beli tu terus tanam ya. Okey, ataupun daun. Ini pokok setawar. Kat sekolah kita ada. Dekat yang kita nak masuk apa, dekat ruang lega IPT tu ada pokok setawar ya. Ataupun begonia. Boleh check dekat internet apa dia begonia. Okey, so apa kepentingan pembiakan? Last sekali kita nak menghasilkan individu baharu and then kita nak menambahkan bilangan organisma dan yang paling penting meningkatkan jumlah individu yang sama spesies ya. Kita tak nak nanti kahwin dengan gorila ke kahwin dengan tiger kan? And then kita menurunkan maklumat genetik kepada generasi yang baharu. Okey, so cikgu rasa sampai itu saja. Ada soalan tak satu P? Faham ke 4.1? Okey. So, boleh cikgu tahu pembiakan ada berapa jenis? Dua. Seks dengan? Aset. Okey, pembiakan seks mesti melibatkan berapa gamet? Dua. Very good. Boleh cikgu tahu pembiakan persenawaan tu ada berapa jenis? Dua. Apa dia? Luar dan dalam. Very good. Boleh cikgu tahu pembiakan seks ada berapa jenis? Amira macam nak jawab je. Berapa? Lima. Kita tengok tadi ada melalui vegetatif. Lagi? Pembentukan spora. Very good. Pembentukan spora. Lagi? Belahan dua. Very good. Lagi? Pertunasan. Good. Lagi? Penjanaan semula. Very good. Penjanaan semula. Okey. Tapi pembiakan vegetatif ada melalui berapa cara tadi? Daun. Lagi? Akar. Lagi satu? Batang. Very good. So kita kena membiak tak kakak dengan abang? Kena. Semua orang kena membiak ya. Yang hidup kena membiak. Kita nak banyakkan spesies kita ya. Tapi kita baru umur 13 tahun. So nanti dah umur besar-besar dah kahwin baru boleh membiak. Bukan sekarang membiak ya. Boleh. Okey, so cikgu rasa setakat ini saja. Kerja awal untuk sains pada hari ini adalah buat satu page sahaja, nota macam nota dalam bentuk nota yang paling simple je untuk menceritakan 4.1 tadi. Boleh ke tak boleh? Macam peta minda lah, peta iting ke ya. Awak tarik-tarik je ya, macam cikgu ajar hari tu. Okey kelas 1P, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, alright. Kita jumpa minggu depan. Okey. Okay, so hari ni kita nak masuk topik baru iaitu topik pembiakan ya. Bab 4 tajuknya adalah pembiakan. Pembiakan aset berlaku. Okay, dia rasa macam nak membahagi lah membahagi dua kan. So apa yang dia buat, dia akan bahagikan nukleus dulu Dia akan bahagikan nukleus dulu jadi dua. And then dia akan bahagikan satu plasma, dia akan tarik macam tu. And then pluk, jadi dua sel anak.
Tak takut.